Baik, kita kembali sekali ini untuk datangkan sebagai segmen terakhir untuk Semak di Malaysia. Tadi Aiman dah nyatakan tadi, ini merupakan satu konsert yang sedikit istimewa sebenarnya. Di sebalik kita nak menghiburkan ramai yang datang nanti, di sebalik itu ada sesuatu yang perlu kita hulur dan juga bantu bersama. Ini juga satu bentuk konsert amal selepas kisah Dato' Eugene dikongsikan. Ramai pihak yang tampil dan juga prihatin dan bersama-sama ini. Kita juga terharu menampakkan masyarakat kita begitu hargai jasa dan pernah berjuang untuk industri seni ini. Berjuang pastinya seni. Dato' Zainal Abidin salah seorang daripadanya yang akan tampil dengan konsert ini, A Gift from the Heart, yang dedikasi kepada sahabat baiknya Dato' Oi. Kita juga bersama dengan Silen Saj, pengurus besar La Bodega yang kolaborasi untuk projek ini. Selamat pagi. Saya kagum dengan penguasaan bahasa ibunda saya, bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang sangat sangat fasih. Assalamualaikum untuk semua penonton. Selamat pagi Malaysia ni. Hari ini saya bersama-sama dengan pengurus besar La Bodega, Tuan Silen Saj. Kami sama-sama bergabung untuk mengadakan satu kutipan amal untuk mereka yang telah banyak memberikan sesuatu yang baik untuk industri muzik di Malaysia ini. Dato' Eugene, dia dalam keadaan yang kata orang memang sangat-sangat kurang sihat, memerlukan bantuan dari segi keuangan, dari segi moral, dari segi support dan dari segi mengenang jasa beliau, di mana beliau telah berkhidmat dengan Radio Televisyen Malaysia sebanyak berpuluh-puluh tahun. Dan yang terakhirnya saya pernah membuat persembahan dengan beliau hanya pada acara-acara yang besar, acara-acara yang gemilang. Beliau adalah seorang pemuzik dan juga komposer yang terbaik yang pernah kita ada di negara kita ini. Kalau kita lihat dalam TV ini, keadaannya pun dah semakin uzur, memerlukan sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadi di sini saya dan juga La Bodega, kami adalah sahabat karib, di mana kami banyak membuat kerja-kerja amal sebegini. Selain daripada membantu Dato' Eugene, kita juga membantu anak-anak yatim, kita membantu sekolah-sekolah tahfiz. Walaupun kita berlain bangsa dan juga berlain agama, tetapi kita ni semua adalah rakyat Malaysia. Kita memerlukan satu di antara satu dan lain. Sekiranya saya susah, dia tolong. Dia susah, saya tolong. Awak susah, saya tolong. Jadi itulah kebaikan dan kecantikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni. Dan saya harap benda ni akan berkekalan buat selama-lamanya lah, insyaAllah. Itu kadang-kadang kita lihat ada peranan artis di sini, tidak perlulah untuk diceritakan mereka telah melakukan pelbagai perkara, kata kebajikan ini semua. Dan inilah sebenarnya yang di sebalik tabir title ataupun career sebagai seorang artis itu sendiri. Tuan Zain, kalau kita lihat sendiri dari segi peranan apabila nama besar itu membuat persembahan di dalam diri kita sendiri, ada juga ada pun saya tidak langsung bersama-sama nak mendapatkan sesuatu untuk disumbangkan kepada Dato' Eugene itu sendiri, apa sebenarnya rasa? I think the feeling is always a good feeling, you know, to give back to someone who has contributed to the industry and country as well. And yeah, I would like to thank Zainal, especially Abang Zainal, to initiate with together with collaborate with La Bodega in this charity fundraising and also giving back to the community and society, basically. And I think why we're all very busy doing business and trying to make money, I think it's important that we give back to the community. This is part of your CSR. Yes. It's not just a CSR, but I think we should pay a lot of attention to the tagline, A Gift from the Heart. Today we have a lot of charities, a lot of CSR programs out there, but I think something very sincere from a friend, you know, and that's what really matters to us, right? We want to really give back to someone who is really in need in a time, in a difficult time like this. So I think I'd like to encourage more and more people to be involved in you know, campaigns like this. And of course we're not going to stop here. I think we have a lot of things in plan to further this project. So this is going to be a continuous project between La Bodega and also Dato' Zainal Abidin, the Ramadin.
And I also like to thank all the calls and the overwhelming response we got from the generous Malaysians here. The moment we announced it, I think our phones were starting to ring. And I was very, very excited. And it's a really good feeling. Dan Datuk juga menggunakan pengaruh Datuk dalam bidang ini untuk menggerakkan ramai sahabat-sahabat yang ingin sama. Alan, saya selalu menggunakan bakat saya untuk untuk mencapai, untuk mendekatkan diri saya dengan secara yang positif pada pindah-pindah saya dan juga semua keseluruhan rakyat Malaysia. Malam itu bukan saja persembahan, kita juga melelongkan barangan-barangan peribadi, macam Labodega akan melelongkan coffee maker, dan juga kita ada barang-barang kemas, saya punya box set di mana ada 5 CD dalam ini, dan ini adalah bahan-bahan yang jarang-jarang dijumpa, terutamanya piring hitam hijau, dan piring hitam orang arik. Begitu juga dengan drumstick ini akan saya lelongkan pada malam itu, dan semua kutipan pada malam itu akan kita serahkan setelah kita membuat kiraan, dan jumlahnya. Saya dan juga Labodega akan pergi ke rumah Dato' Ui untuk menyerahkan apa juga kutipan yang kita kutip pada malam itu. Setakat ini jualan tiket dah melebihi 95%, dan kita tidak risau dengan penjualan tiket, kerana di samping penjualan tiket banyak individu-individu yang berhati perut, kata orang tu, yang generous, yang murah hati, memberikan sumbangan-sumbangan yang agak besar amount dia. Itu adalah menunjukkan satu usaha yang saya rasa belum pun benda ini berjalan, tapi ia sudah pun berjaya. Saya harap anda semua datang cepat sikitlah, kerana ramai yang mungkin ada permintaan selepas ini satu konsert tak cukup, Datuk kena teruskan lagi. InsyaAllah, InsyaAllah. Saya melihat pada mereka-mereka yang memerlukan, mungkin anak-anak tafis, mungkin rumah-rumah orang tua, mungkin anak-anak autism, anak-anak Down syndrome, dan ada banyak lagi. Kalau kita katakan kemiskinan ni bukanlah hanya dari segi tak ada makan dan tak ada minum, kemiskinan dari segi pengetahuan, kemiskinan dari segi buku, kemiskinan pakaian, dan banyak lagi banyak dia. Ini luas, ini besar. Jadi saya dan juga Tuan Saj daripada Labodega ni selalunya duduk makan pagi, sarapan pagi, dan bercerita tentang kepayahan orang lain. Jadi macam mana kita boleh bantu. Inilah adalah salah satu medium atau salah satu channel yang dapat kita buatkan. Saya mempunyai bakat, dia mempunyai tempat, dan dia juga mempunyai hidangan makanan yang lazat, yang autentik dan luar biasa. Jadi apalah salahnya kita combine, kita bergabung sama-sama untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan ianya adalah satu sesuatu yang sangat positif, sangat baik. Dan saya rasa peniaga-peniaga lain harus mencontohi Labodega, di mana mereka tidak hanya untuk berniaga tetapi juga untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Okay. Jadi kiranya pada tarikh 30 Januari itu nanti, mereka itu akan special untuk konsert bermula pukul 10 malam. Ya, benar. So rekod untuk yang occupied, yang boleh memenuhi dalam tu berapa ramai? Dalam 200 orang dalam. 200. Tapi sekarang ni dah membuat buah. Itu pun dah risau. Tak ada masalah. Kalau lebih pada itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalah apa? Mereka yang datang ni sebenarnya memang nak menonton persembahan saya. Tetapi niat di hati itu adalah untuk menderma. Jadi sekiranya mereka tak boleh masuk, mereka beli tiket, objektifnya dah pun tercapai. Mereka datang untuk menderma, bukan hanya untuk berhibur, tapi yang untuk menderma. Berhibur dan buat amal. Betul. Datuk, secara peribadinya, Datuk teman lama, sahabat lama dengan Datuk Oyel Jin. Ya, saya. Ceritakan sikit mungkin, pernah bekerjasama, berkolaborasi. Pengalaman lah. Saya pernah buat persembahan dengan Datuk Ui di Radio Televisi Malaysia, di auditorium besar. Saya rasa dalam tahun 80-an, bersama-sama kumpulan Heroin, di mana beliau bermain piano dan juga sebagai musical arranger untuk persembahan saya. Beliau adalah seorang yang sangat profesional, mudah untuk bekerjasama, dan memahami kehendak pemuzik yang muda seperti saya. Dululah muda, sekarang dah tak muda lagi lah. Masa itu saya dengan kumpulan rock, tapi Datuk Ui dapat menyesuaikan diri beliau, kerana beliau adalah seorang yang profesional, sangat tenang, dan memberikan kita
membuatkan kita tenang untuk memberikan persembahan yang baik pada malam itu. Itu yang saya tak dapat lupakanlah. Ya. Dia selalu berkata dengan saya, Zainal, take your time, you know, jangan gopoh-gapah, you know. Kita ada masa, kita banyakkan praktis, banyakkan latihan, and then you akan membuat persembahan yang baik. Dan kemudian saya juga berjumpa dan membuat persembahan dengan dia bersama-sama dengan TV televisyen swasta yang lain, di mana beliau masih lagi macam tu tenang ya, dengan pengalaman beliau. Ya. Jadi persembahan itu selalunya cantik dan molek lah. Ya, karakter Dato' Oyojin macam mana? Dia ni dia sebenarnya dia tak cakap banyak, tapi dia tegas. Dia tegas. Ya. Kalau dia kata kita mula pukul 11, pukul 11 lah kita harus ada sana. Kalau kita lambat tu, tahulah orang tua ni kadang-kadang dia letih sikit lah. Tak pernah kena marah. Pasal dia orang yang lembut sebenarnya. Dia orang yang lembut. Cuma tegas. Jadi preparation untuk lama-lama kan dah settle lah semua. Just get ready untuk semua guest untuk datang. Ada special menu ke untuk yang datang nanti? We don't have any special menu. Menu kita macam menu biasa. Standard menu. Semua preparation, semua dah okay, dah ready. So sekarang kita excited lah. Dia punya fokus dia kat Zainal dia sekarang. Konsep dia memang akan lebih kurang dalam 2 jam lah tu. Lebih kurang dalam 2 jam. Semua lagu-lagu popular saya akan saya nyanyikan. Di mana macam lagu hijau tu dah tentulah. Kalau tak nyanyi nanti orang marah. Wajib. Okay, lagu Ikhlas Lebih Jauh, lagu Manis, lagu Telaga, dan ada banyak lagi lagu-lagu yang kata orang sing along lah, lagu-lagu yang mereka boleh menyanyi bersama dengan saya lah. Dan ianya satu persembahan yang akan memberi kenangan yang manis lah untuk diri saya dan juga untuk Bodega, kerana kita dapat membuat satu dan berbakti kepada mereka yang pernah berbakti untuk negara dan juga industri muzik. Satu permulaan yang bagus sebenarnya kan, Evan, kalau kita tengok untuk tahun 2018 ni, konsert yang bersifat sebegini, kita benar-benar dapat mengembirakan ramai orang untuk tahun 2018 kan. Jadi untuk mereka nak sertai ini, macam mana Dato', apa yang mereka kena lakukan, walaupun di saat ini dah 95% dah, nak menyumbang ke ataupun datang? Menyumbanglah. Kita tak ada bank account, kita tak ada apa-apa. Kita mahukan mereka datang dengan secara ikhlas dan memberinya hand to hand. Saya tak mahu melalui bank. Saya nak secara keikhlasan datang ya. Nak bawa cek ke, nak bawa duit satu guni ke, ataupun nak nyanyi ke untuk Dato' Oi ke, tidak ada masalah. Kita ada sedikit masa lagi ya. Dato' memang masih aktif walaupun kita mungkin jarang-jarang nampak di kaca TV dan sebagainya, masih tapi Dato' aktif bukan saja di Malaysia. Baik, kita kembali sekali ini untuk datangkan sebagai segmen terakhir untuk Sembang Malaysia. Tadi Ivan dah nyatakan tadi ini merupakan satu konsert yang sedikit istimewa sebenarnya. Di sebalik kita nak menghiburkan ramai yang datang nanti, di sebalik itu ada sesuatu yang perlu kita hulur dan juga bantu bersama. Ini juga satu bentuk konsert amal selepas kisah Dato' Oyojin dikongsikan. Ramai pihak yang tampil dan juga prihatin dan bersama-sama ini. Kita juga terharu nampakkan masyarakat kita ya begitu hargai jasa dan pernah berjuang untuk industri seni ini. Berjuang pastinya seni. Dato' Zainal Abidin salah seorang daripadanya yang akan tampil dengan konsert ini, A Gift from the Heart, yang dedikasi kepada sahabat baiknya Dato' Oi. Kita juga bersama dengan Silen Saj, pengurus besar La Bodega yang kolaborasi untuk projek ini. Selamat pagi. Saya kagum dengan penguasaan bahasa ibunda saya, bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang sangat fasih. Assalamualaikum untuk semua penonton. Selamat pagi Malaysia ni. Hari ini saya bersama-sama dengan pengurus besar La Bodega, Tuan Silen Saj. Kami sama-sama bergabung untuk mengadakan satu kutipan amal untuk mereka yang telah banyak memberikan sesuatu yang baik untuk industri muzik di Malaysia ini. Dato' Oyojin, dia dalam keadaan yang kata orang memang sangat-sangat kurang sihat, memerlukan bantuan dari segi keuangan, dari segi moral, dari segi support dan dari segi mengenang jasa beliau, di mana beliau telah berkhidmat dengan Radio Televisyen Malaysia sebanyak berpuluh-puluh tahun. Dan yang terakhirnya saya pernah membuat persembahan dengan beliau hanya pada acara-acara yang besar, acara-acara yang gemilang. Ya. Beliau adalah seorang pemuzik dan juga komposer yang terbaik yang pernah kita ada di negara kita ini. Kita lihat dalam TV ini keadaannya pun dah semakin uzur, ya, memerlukan sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadi di sini saya dan juga La Bodega
Ya, kami adalah sahabat Karib, di mana kami banyak membuat kerja-kerja amal sebegini. Ya. Selain daripada membantu Dato' U Yaujin, kita juga membantu anak-anak yatim, kita membantu sekolah-sekolah tahfiz. Ya, walaupun kita berlain bangsa dan juga berlain agama, tetapi kita ni semua adalah rakyat Malaysia. Kita memerlukan satu di antara satu dan lain. Ya. Sekiranya saya susah, dia tolong. Dia susah, saya tolong. Awak susah, saya tolong. Jadi itulah kebaikan dan kecantikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni. Dan saya harap benda ni akan berkekalan buat selama-lamanya lah, insyaAllah. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada peranan artis di sini, tidak perlulah untuk diceritakan mereka telah melakukan pelbagai perkara kata, kebajikan ini semua. Dan inilah sebenarnya yang di sebalik tabir title ataupun career sebagai seorang artis itu sendiri. Tuan Zain, kalau kita lihat sendiri dari segi peranan apabila nama besar itu membuat persembahan di daripada kita sendiri, ada juga ada pun tidak langsung bersama nak mendapatkan sesuatu untuk disumbangkan kepada Dato' Eugene itu sendiri, apa sebenarnya rasa? I think the feeling is always a good feeling. Okay. You know, to give back to someone who has contributed to the industry and country as well. Yeah.